Kok ah bu guru ajak anak-anak menebalkan huruf S. Nah, sebelum bu guru ajak menebalkan huruf S dan T, bu guru ajak anak-anak mencari kata yang awalannya depannya S. Ada apa saja? Nah, ini ada gambar apa? Ada apa, Nana? Sepatu depannya S, hurufnya S ya. Sandal depan hurufnya juga S. Nah, coba anak-anak cari di rumah apa yang hurufnya S. Dan sekarang yang T. T, huruf depannya T. Apa ya? Sini ada topi. Ada tas. Ada timun. Nah, itu huruf depannya T. Sekarang anak-anak coba ambil buku paket huruf dan kata. Cari halaman 21. Nah, di sini. Ucapkan huruf dan kata berikut serta tebalkan hurufnya. Nah, di sini ada gambar ada huruf S. Nah, huruf S. S lengkung-lengkung kayak ular. Lengkung-lengkung ya, S. Depan huruf S, apa kata yang huruf depannya S? Ada sepatu yang tadi Bu Guru kasih. Sandal tuh yang Bu Guru kasih. Nah, sekarang huruf S. Kita tebalkan dulu huruf S-nya. S lengkung-lengkung. Lengkung-lengkung. Ya, lengkung-lengkung. 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 Nah, lengkung-lengkung. Sudah S, sudah. Nah, sekarang T. Kita buat T. Dari atas seret, seret. Nah, T. Ya, ini T. Kita cari kata yang huruf depannya T. Ada apa? Topi. Tas. Kita tebalkan hurufnya. T. Dari atas ke bawah ya anak-anak. Atas lengkung seret. Nah. Atas lengkung. Nah. T. Ya, bisa anak-anak. Selamat mencoba anak-anak di rumah. Terima kasih.